digabungkan sidang besok begitu, Anda sudah siap untuk menghadapinya? Ya, Mbak Nilu, prinsipnya adalah Richard Eliezer ini dari awal dari sidang pertama sudah menunjukkan sikap kooperatif ya. Terkait dengan persidangan besok yang akan digabungkan merupakan kebijakan dari Majelis Hakim, kami hormati. Karena proses persidangan ini sikap dari Baradae atau Richard Eliezer ini ingin menunjukkan kepada publik dan kepada Majelis Hakim bahwa dalam situasi apapun prinsipnya adalah siap gitu. Oke, Anda jadi, sempat mengajukan keberatan, kenapa? Saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa mengingat klien saya ini adalah sebagai justice collaborator ya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa sebagai JC tentunya harus dipisah ya, itu sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi sekali lagi bahwa kami menghormati dan kami menghargai yang menjadi putusan dari Majelis Hakim. Oke, selain karena JC, apa yang Anda khawatirkan dengan digabungnya misalnya persidangan ini? Sebenarnya kan keterangan saksi ini bisa menjadi berbeda dengan apa keterangan terdakwa lain, apa keterangan untuk terdakwa yang lainnya ya. Tetapi dalam proses ini, dalam keterangan yang akan dihadirkan untuk Richard Eliezer, kami sudah mempelajari saksi-saksi ini, tentunya kami akan coba menggali keterangan yang sesuai dengan posisi dan hukum dari Baradae atau Richard Eliezer ini. Jadi yang kami lihat bahwa beberapa saksi yang besok akan dihadirkan secara langsung memang tidak langsung kepada Richard Eliezer ya. Ini mungkin juga menjadi kebijakan dari Majelis Hakim ya, kami melihat mungkin juga ini menjadi strategi Majelis Hakim supaya mempercepat persidangan ya.